Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pemirsa Umat TV yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya ketika seorang muslim ingin memahami agamanya dengan cara yang benar, maka tentunya kita senantiasa merujuk kepada generasi awal daripada umat ini, yaitu generasi daripada sahabat yang merupakan orang-orang yang langsung terterbiah terbina di bawah arahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan generasi setelahnya, pada generasi tabi'in dan atba'ut tabi'in. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan tazkiyah kepada mereka bahwasanya mereka adalah generasi yang terbaik dari umat ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairul quruni qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik zaman itu adalah zaman saya, yaitu zamannya para sahabat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian zaman yang datang setelah mereka yaitu zamannya para tabi'in. Kemudian zaman yang datang setelah mereka itu adalah zamannya atba'ut tabi'in. Mereka disebut dengan generasi emas daripada umat ini, yang mana umat ini tidak akan kembali mencapai generasi yang sama dengan mereka. Makanya kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupaya bagaimana kita bisa mendekati cara beragama mereka. Sekalipun tidak sama persis dengan cara beragama mereka, tapi kita berusaha bagaimana kita bisa beragama yang mirip dengan mereka atau mendekati dengan pemahaman yang mereka pahami tentang agama ini. Karena mereka adalah orang-orang yang langsung mendapatkan ajaran Islam dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka lah yang mendapatkan air yang jernih, yang jauh dari berbagai macam kotoran-kotoran yang bisa membuat air itu keruh. Jangan kita salah paham dengan sebuah istilah yang berkaitan atau dilekatkan dengan mereka dengan istilah salaf. Istilah ini merupakan sebuah istilah yang sangat mulia. Istilah yang begitu kita junjung tinggi dalam pemahaman kita. Istilah salaf adalah mereka orang-orang yang hidup di zaman terdahulu daripada umat ini. Kenapa harus dikatakan mereka adalah generasi salaf? Kenapa tidak cukup dikatakan sebagai generasi Islam? Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan bahwasanya Islam ini adalah agama kita. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Huwa sammakumul muslimin wal muslimin." Ialah Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nama kepada kalian dengan nama Islam. Maka jawabannya adalah seandainya Islam itu tetap terjaga kemurniannya, maka kita cukup menamakan diri dengan Islam saja atau kaum muslimin saja. Tapi ketika perjalanan waktu dalam sejarah umat Islam terjadi berbagai macam bentuk penyimpangan-penyimpangan dalam agama ini, termasuk dalam masalah akidah, maka para ulama yang senantiasa perhatian dengan kemurnian agama ini mengambil sebuah nama yang sebenarnya nama itu adalah mewakili Islam itu sendiri dengan istilah salaf atau dengan istilah ahlus sunnah wal jamaah. Istilah ini diambil oleh mereka untuk membedakan mana Islam yang murni, mana Islam yang betul-betul berpegang pada Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat, dan mana orang-orang yang berpegang pada ajaran-ajaran yang dibawa atau ajaran-ajaran yang dicampur dengan syahwat dan hawa nafsu. Akan tetapi, pemirsa sekalian, jangan sampai satu lakap ini atau satu gelar ini yang disebut dengan salaf itu diidentikkan dengan sebuah kelompok, diidentikkan dengan sebuah jamaah, diidentikkan dengan sebuah organisasi, dan diidentikkan dengan sebuah komunitas tertentu.
Justru kita mengatakan bahwasanya siapa saja di antara umat Islam yang pemahamannya, metodenya ketika memahami Islam dengan benar sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian mereka mendasari pemahamannya kepada keduanya itu sesuai dengan apa yang dipahami oleh generasi pertama dari umat ini, maka mereka pantas dikatakan sebagai salafi. Ya, karena salafi itu adalah bentuk penisbatan kepada orang-orang salaf. Ya, mereka menisbatkan dirinya pemahamannya kepada orang-orang terdahulu daripada umat ini. Jadi salaf itu tidak identik dengan sebuah organisasi, tidak identik dengan sebuah jemaah, tapi siapa saja yang berada di atas kebenaran, dialah orang-orang yang mengikuti salaf. Berkata Abdul bin Mas'ud mengatakan, ya, al-jama'atu ma wafaqal haqqa wa in kunta wahda. Al-jama'ah itu adalah apa-apa yang sesuai dengan kebenaran, ya, sekalipun anda sendirian. Ya, sekalipun anda sendirian, kalau anda berada di atas kebenaran, di atas tuntunan Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman salaf, maka anda dikatakan sebagai salaf. Mudah-mudahan kita tidak salah paham dengan istilah salaf tersebut. Demikian, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.